Bener-bener ya BLGD sekarang zamannya apa-apa mahal nyari kerjaan susah, nyari duit 1.000-2.000 aja susahnya minta ngabut. Waduh, Pak Badek. Ahong. Duit itu. Ya iyalah duit. Coba bau ya. Oh iya asli. Mau. Lah ya mau lah. Ngomong-ngomong kerja apaan nih sekarang nih? Lah Pak Adi bawa-bawa karung. Mau Om Ahong. Mau kerja apaan dulu? Ngerongsok elit. Usuh. Belgedes ngerongsok elit dimana-mana. Ngerongsok aja gak pakai elit. Kalau mau, datang aja ke Bos Ari. Datang ke Bos Ari biar dapat ini. Itu ngerosok dapatnya segini. Iya dong. Waduh cepet kaya dong ya. Wah, siapa dulu? Mau beneran mau nih. Siap. Anterin dong ke sana. Oke. Beneran yuk. Yuk. Ayo. Mau banget saya. Itu jos gandos itu. Nah aku naon ku naon naon naon. Ahai. Nah aku naon ku naon ku naon naon. Ahai. Gini ternyata ya. Jadi orang kaya. Enak benar hidupnya. Tapi ngomong-ngomong, karyawan gue kemana? Sepi banget nih hari ini. Gue cek omset aja dah. Omset kemarin 2 miliar. Ahai. Bingung dah gue ngabisin duit 2 miliar. Mau kemana gue ini? Hah? Orang-orang suka nyepelein. Mentang-mentang gue lulusan SD, sekarang udah jadi miliarder. Ah, ini nih berkat ini nih. Orang sangat nyepelein nih. Tapi ini bisa bikin orang kaya. Alah. Ah, hari ini sudah masuk lagi 100 juta. Ahai. Kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih mesin ATM gua datang. Halo, Bos. Ini dia Om Ahong yang namanya Bos Ari. Ini siapa? Karyawan baru mau daftar. Saya ini kata Badek itu katanya apa bisnis ini apa namanya? Pulung apa sih elit katanya. Oh, betul. Ini hasilnya, Om. Sekarang kamu lihat tuh mobil sana itu. Wah, itu mobil si Bos. Itu mobil tetangga. Ah, kirain mobil si Bos. Nanti kita beli 10. Calon orang kaya nih saya nih. Biar kata mulung juga yang penting kaya. Ah, daripada nyari kerjaan susah. Mulung ya. Jos. Kalau begitu Mas, saya mau sih daftar jadi pemulung elit. Bisa aja, tapi ada syaratnya. Aduh, pakai syarat-syarat segala, orang cuman mulung doang pakai persyaratan. Belgedes kamu. Ini kan perusahaan elit, pemulung elit di sini. Ya udah apa syaratnya? Syarat pertama. Heeh. Harus punya kartu ATM. Waduh, kartu ATM segala. Lah saya duit aja kagak gablek, gimana mau punya kartu ATM? Gak punya sayanya, yaudah nanti bikin udah. Yuk, terus persyaratan berikutnya apa? Yang kedua, harus punya aplikasi online Sampahku. Aduh, ini ada aja Bill Gates. Emangnya pakai aplikasi-aplikasi segala? Iya, karena kita harus membersihkan sampah-sampah masyarakat. Oh, iya. Ya terus, oke. Siap nanti. Tapi HP saya nggak ada, gimana ya? Minjam ini, saya sudah kasih ya. Pinjemlah kalau nggak kas, bawa dulu handphone satu ya. Oke, siap. Ya, jas. Oke, selanjutnya. Syarat ketiga, punya indera penciuman yang tajam. Sekarang, saya mau tes kamu. Oh, boleh. Coba cari target dengan indera penciuman kamu, target yang bisa menghasilkan uang di sekitar sini. Oh, gitu ya, Mbak Badek? Uang. Sekarang nih? Ya, sekarang. Oke. Cari sampai dapat. Iya, Bos. Apa ada lagi? Semangat. Oke. Ayo, jauh-jauhnya nyemat nih. Deket. Wah, ini dia nih.
Iya betul, betul ini. Kayaknya ini nih yang bisa menghasilkan uang nih. Bos, bos. Hei, mungkin terus. Pak Bos nih, kamu nih bos. Bagus. Berarti kamu benar penciuman kamu. Mantap. Oh iya dong. Tapi ngomong-ngomong ini baunya kok kayak yang ngat gitu bos. Kayak apa ya namanya, kayak bau. Ini bau air kencing begitu loh bos. Itu kan air kencing saya dari situ. Kenapa kamu ambil? Wah, belgedes kamu ini. Wah, ini. Oh, ini memang banyak ini. Air kencing. Dedikasi tinggi terhadap perusahaan ini. Siap. Jadi semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Semangat. Oke, mana yelel kita? Jos gandos, Jos gandos, yeah. Singkat awet ya bos. Jos gandos, Jos gandos. Oke, sekarang kalian cari target pemulung hari ini sebanyak-banyaknya. Siap. Siap. Oke. Balik kanan, bubar barisan, jalan. Mana ya kita ya? Nah, ini dia yang gue cari. Mana sih? Ya. Wah, sasaran dapat. Iya, Jos gandos. Wah! Saya dapat ini. Ini sudah saya. Apa aku punya saya? Saya berani sama senior saya. Ini senior di sini. Ya senior sih senior, tapi kan saya yang udah lihat duluan main embat bayi ya. Ini jatah saya. Jatah saya. Orang saya yang lihat jatah saya. Lah kalau begini kapan saya dapatnya? Udah saya udah nemu kamunya yang rampok. Emang saya pikirin. Rezeki gak kemana, ini dapat juga kan? Hehehe, mayan. Sini. Apaan? Jatah saya. Jatah lagi, gak bisa. Sebentar nih. Oh, iya. Kamu lagi seneng sama Mbok Senung kan? Iya. Dabaan kamu kan? Iya. Tadi dia pesen, lihat si Rohim gak katanya? Oh, tadi ada di sana, di kebun sebelah sana. Saya bilang lagi nyari, lagi mulung. Saya bilang gitu. Kamu ditungguin di posatnya sama Mbok Senung. Yang bener, Om. Iya bener, ditungguin itu di pos kapling sama Mbok Cenung. Rindu banget sama katanya sama kamu itu. Makanya udah temuin sana. Iya, lu iya. Mas Pumaji itu ya. Apanya? Ini sekalian apanya? Aja ini buat saya, iya ya kan? Ah, tergantung lu, Bang. Udah cowok, udah jos gandos, jos gandos. Asik. Iya. Yaudah, ya. Siap ya. Iya. Ahong di ini apa dikerjain? Ya kerjain lagi. Makan tumpuk cenung. Lumayan kan? Waduh, kalau begini caranya gimana saya bisa dapat setoran? Gimana mau cepat kaya kalau begini? Aduh, harus punya akal nih. Kata orang Batak bilang banyak taktik. Bos. Woi, bos. Setoran, bos. Kan satu karung, bos. Mantap kali ini. Wah, iyalah. Coba ku timbang-timbang dulu, timbang-timbang sayang. Udah. Ini sih luar biasa. Kamu baru magang aja udah dapat segini. Mantap kali. Iyalah, ahong sepotong dilawan.
Enggak salah saya milih kamu sebagai karyawan di sini. Iya, makanya ini kalau saya sukses di sini saya enggak akan YouTube lagi. Mantap. Tapi ngomong-ngomong kalau saya enggak YouTube nanti ini pemeriksaannya enggak kehibur sama saya ya. Oh iya, janganlah. Iya, iya. Terus iya. Aja YouTube. Iya, 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 iya. Ini, ini. Waduh. Oh, ntar ditimbang. Oke. Okay. Oh, pakai doang gitu udah ketahuan ya. Udah ketahuan. Bos gandos ini, Bos. Satu. Ya, satu. Oh, dua. Bener. Asli. Asli lagi. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Oke. Okay. Satu, dua. Tambahin oh, masih bonus. Ada. Oh, bonus. Bonus. Oh, makasih, Bos ya. Udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke. Okay. Kerja yang rajin lagi ya. Tenang aja. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Bos. Mantap. penghasilannya lumayan ini. Luar biasa ini. Baru magang sehari, penghasilannya udah berat gini. Gimana kalau tiap hari kaya gua? Wah, mantap ay. Shalalala, jadi orang kaya. Wangi. Nipu dikit sama si bos, enggak apa-apa. Yang penting dapat bayaran. Jadi orang kaya. Genteng. Kurang asem. Kena kibul gue sama si Ahong. Ahong! Hei! Kamu nipu saya? Wah, enggak bos, enggak. Wah! Woi, enggak bos. Woi, enggak bos. Jangan kabur, jangan lari bos. Lu kayak orang gila lu. Bukan katanya biar gue ngomong dia. Reaction nih, reaction. Oke, sekarang tugas kalian sebagaimana mestinya, kalian harus bertugas. Mana jelnya kita? Mana jelnya? Coba pelan-pelan. Satu, dua. Ya sekarang mulai jel dulu gitu.